Okay guys, welcome back to my channel. This is Indonesian reaction that I will do, you know. Okay, kali ini kita bakalan cek lagu terbaru dari Bugger Kill, Roar of Chaos. Gue bakalan bilang kalau ini kayaknya perkenalan baru formasi mereka setelah kepergian Mas Om Akang Eben. Bener kan ya Eben ya? Lupa gue. Ya gitulah pokoknya. Kayaknya nih pengen ngenalin vokalis baru juga kan. Kemarin kan si itu keluar siapa namanya? Vokalis lamanya. Entah emang keluar. Apa? Entah emang mereka ini rekrut vokalis baru atau kolaps. Gue gak tahu dah. Gue juga belum cek sih. Ini pertama kali gue dengerin. Langsung gue reaksin ke kalian semua. Oh ya, jangan ini ya. Ini kan pasti nanti bakal ada keluar opini-opini gue. Jangan baper, jangan ini. Pokoknya viewer discretion lah. Warning lah. Jangan terlalu diseriusin. Ini cuma tanggapan gue dari reaksi pertama gue menonton dan mendengarkan video lagu ini. Oke? Langsung aja, cekidot. Gue penasaran sih ini. Apa yang bakal dikeluarkan Bugger Kill? Mengingat ya kita tahu kan, Om Eben udah tenang di sana. Oke. Wow, last beat. Gua suka nih. Wow. Wow. Gue suka sih ini. Soalnya dari oke, ini gue ngobrol dulu ya satu ya. Tone gitarnya cagi banget sih ini. Dung tong 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 tong. Ini enak sih tone gitarnya sini. Bassnya juga kelihatan stand out gitu. Karena biasanya kan kalau lagu-lagu keras apa gitu kan, trash apa jen atau apa kan biasanya kan agak tenggelam kan bassnya. Gue gak suka tuh yang bass agak tenggelam, agak di bawah drum gitu. Ini agak enakan nih kecil, drum sama bassnya lumayan lah. Bel apa namanya ya, bassnya gak tau tenggelam intinya lah gitulah. Friends ini. Dan gue nggak tahu tadi itu vokalis barunya siapa, gue nggak tahu ya. Dan gue nggak terlalu ngikutin Bugger Kill nih. Gue cuma tahu mereka ya karena mereka besar dan lagu-lagu hebat mereka dari album yang sama Ivan's Comeback tuh, gue lupa album lamanya. Ini keren sih kalau mereka sekarang tuh ya keep moving forward. Gue salut sama Bugger Kill, keren. Wow. Okay. Wow.
Wah, ini gue seperti dulu sih. Jadi nggak tahu ya. Gue nggak bisa bilang nih sekarang bagar kita tuh arah genrenya kemana. Cuma nih kalau di bagian ini nih, ini kayak metalcore dikit sih. Det ada kayak glitchy, you know, kayak gitar gitu, gitar lick di tengahnya gitu, kerasa banget nih di tengah-tengah pendengaran kalian. Kayak metalcore zaman sekarang lah. Tuh, kedengeran gue ini. Keren sih. Oh, solo. Oh, ini Agung Elfrock ya, gue lupa namanya. Gila, Putra mah. Nggak usah dilakuin lagi lah, skill musiknya lah. Ajib banget itu orang. Gila loh. Wah gila nih, tone gitarnya enak banget sih. Asli gue nggak bisa bohong dah. Wah, ini part yang gue suka balik lagi. Part yang gue suka balik lagi, keren. Waduh, gue nungguin lagi tuh. Oke. Gue harus ngomong sih, tadi bagian blast beat gue suka sih yang di pertama awal-awal tuh, bat awal-awal sama yang tadi di sekitaran pertengahan sini. Waduh, keren sih itu. Malah tadi gue ngarepnya dua kali pengulangan blast beat loh, maksudnya abis ini blast beat lagi gitu, tapi oke lah, mantep lah. Dan gue baru inget ya, kalau Bagger Kill itu, kalau ini setahu gue ya, Agung Elfrock tuh selalu pakai Floyd Rose gitar gitu kan, tremolo up down gitulah. Secara almarhum Pak Eben pakai gitar biasa. Wah, blast beat lagi, caur, keren, su, mantap, bagger kill. Hafatiah dulu untuk Bapak Eben. Semoga Bapak Eben menang di sana. Gue agak tau lagi sih, mengapa sih. Ini salah satu, mungkin gue biasanya kalau bagger kill tuh cuma dengerin lagu-lagu zaman Evans comeback doang biasanya sih. Jadi gue baru denger lagi Bagger Kill, langsung lompat ke yang sekarang. Wah, ini keren sih. Bisa gue bilang keren banget sih. Oke, itu aja lah. Gue gak tau lagi mau ngomong apa lagi deh. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Like, comment kalau kalian punya rekomendasi-rekomendasi lagu keren apa yang harus gue reaksi. Subscribe sekali lagi, gue bilang tuh. Jangan lupa. See you di video-video berikutnya. Dadah.